satu tahun mitembayan kagiatan muren bank 2020 di koman Center Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan kami lembraken RrpMD Jabar dirubah jadi coffee 18 oriented keasu piken maupulihkan salsa hiji anu jadi catatan dinaeta rpjMD nyaeta panwangunan 2020 Duar... puluh tilu tepika 25 rumah sakit anyar anu make waragat KPBU lain tina APBD anu oge ngarojong memulihkan kesehatan satu tas COVID-19. satus mitmbeyan kagiatan Musren Bang di Kaman Center Jabar Gunung Jabaraat Tridwan Kamil Nebraken Pikahar Penana Jabar Kudu dikalibrasi Dehi lantaranCOI18 ngarahsaga Larupana. RPCMD Anuker memjena di sa rungsum ulang Oge bakal lewih relevan jeung kopit oriented Kaup piken tarekah mupulih kekayaan. Selesai GIS tina eta RPJMDT nyaeta pangwangunan rumah sakit anu jumlahna 23 tapi ka 25 unit anu ngagunakeun waragad KPBU gedena 14 triliun rupiah hasil rukun gawe jasa sarana jeng negara Australia. Pangwangunan eta rumah sakit teh salaku tarekah ngungkulan Covid-19. Jadi intinya RPJMD rencana pembangunan Uh, jangka menengah daerah akan lebih relevan COVID-oriented, kira-kira gitu ya, termasuk untuk pemulihan. Saya kira itu. Jadi ada pembangunan 25 rumah sakit baru? Nah, itu kan sudah diumumkan di West Java Investment Summit ya? bahwa ada keberhasilan Jawa Barat yaitu 14 triliun dana dari pihak uh, ketiga melalui KPBU akan membangun mengejar 23 sampai 25 rumah sakit ya dalam 15 tahun ke depan bukan dari dana APBD. RPJMD Jabar anu Rungsum ulang dina eta musren Bangte berlaku tepika tahun 2020 tilu tur gede Lolongkrangna bakal dibawa dina rapat paripurna DPRD Jabar tanggal 4 Desember nubakal datang. Budi Hartati Bandung TV.